Lagi bersama Aceng si Tompul Channel, bro. Hari ini hari besar, bro. Karena kita akan mereview Mas Hendy, itu yang punya Baba Raffi, bro. Nah, kita langsung saja kita cek dulu rasa kebabnya itu seperti apa, bro. Oke, let's check it out. Mas, ini yang paling mahal di sini apa namanya, Mas? Yang paling mahal, Mas? Kebab. Kebab, iya, saya tahu. Kebab yang paling enak, terenak se-Surabaya itu apa, Mas? Ini kalau saya tanya ini, karena ini sudah pasti enak, Mas. Iya, jadi ya. Pak, bisa dibantu, Pak? Iya, Mas. Kenapa ini, Pak? Enggak, Mas. Ini tanya, Mas. Iya. Ini kok barangnya enak-enak semua. Ini namanya apa, Mas? Ya, ini kita kebab Turki Baba Raffi. Oh, kebab Turki Baba Raffi. Sudah 16 tahun dan 10 negara, Mas. 16 tahun dan 10 negara. Ya. Siap, 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 siap. Ini, Mas, datang di outlet pertama kita. Ini outlet pertamanya? Ya. Oh, iya. Jadi ini awal mulanya di sini, Mas. Betul. Ya. Siap, siap, siap. Mas, kalau boleh tahu, kebab Turki itu yang paling best seller itu apa, Mas? Best seller pastinya kebab sapi. Kebab sapi ya, namanya kalau di sini apa, Mas? Ini kita ada kebab sapi, cuma 20.000 aja. Cuma 20.000 saja, bro. Kamu kalau mau tahu kebab Turki yang paling enak se-Surabaya, tidak lain tidak bukan, bro. Cuma namanya Baba Raffi yang ada di mindset kamu, bro. Ingat, bro, open minded, bro. Kamu kalau anak gaul Surabaya harus makannya kebab Turki, bro, ya. Baba Raffi, top. Itu sudah lulus BP POM, sudah pasti enak itu, bro, garansi, bro. Mas, ya. Kenapa, Mas, kebab sapi itu apa sih, Mas, yang bikin beda dari kebab-kebab yang lain, Mas? Kebab yang lain? Ya. Pastinya gini, kalau kita makan kebab di Timur Tengah, ya, itu kan rasanya Timur Tengah banget, mulut kita nggak masuk. Oh gitu, nggak cocok ya lidahnya, ya? Betul. Oh, siap. Pakai bumbu rahasia kita, pastinya masyarakat Indonesia cocok, ya? Cocok banget. Pasti enak, pasti ya? Enak. Pasti enak, ya? Siap. Kalau kebab yang lain, ya, boleh dicoba deh, beda. Ini kayaknya sudah waktunya kita cobain, bro. Kita sudah terlalu banyak tanya, bro. Langsung kita coba, bro, ya. Kita mau barbar, bro. Ya. Kita barbar di Baba Raffi. Saya boleh ikut bantu masak, Mas? Boleh. Oh, siap, bro. Kapan lagi, bro, kita bisa ikut membantu di Baba Raffi, bro. Kita diajari caranya bikin, bro. Langsung kita lihat, bro. Come on. Oke. Mas, ini bikin apa, Mas? Black kebab sama kebab cijau. Kebab ciju. Ya, ciju. Ciju itu artinya apa, Mas? Itu apa, Mas? Ciju itu telur. Nah, telur. Saus keju daging. Sama daging. Tanpa sayur. Tanpa sayur, ya. Jadi lebih dominan ke kejunya, ya. Kejunya sama telurnya. Sama telurnya. Ya. Oke, siap. Ya, apa cara bikinnya, Mas? Bikinnya. Tolong dibantu, ya. Bajumu gitu, bro. Oh, ini sengaja, bro. Aku sengaja cari baju yang paling jelek, bro. Biar gitu. Apa? Biar aku mengerti ini awal perjuangan, bro. Karena ini di rumah pertamanya Baba Raffi, bro. Jadi aku memulainya juga yang baru juga, bro. Oke. Siap. Ya. Ingat, bro. Proses menentukan hasil akhir, bro. Oke, siap. Oh, siap. Terus cantik, bro. Ini masih mentah, Mas, ya? Masih mentah ini. Ini mentah, saya kelihatannya enak, bro. Harus digoreng dulu. Oh, siap. Siap, bro. Ini bukan napkin, bro, ya. Apa itu? Ini tortilla, bro. Black tortilla. Ini yang bikin kamu kesengsem, bro. Kamu pergi ke pacarmu, kasih mertuamu ini, bro. Direstui, bro. Kita bikin, bro, ya. Siap. Ini bukan buat ngangkat kowedo, bro.
Bro, bayangkan bro, kita bikin glove-nya itu dikasih ini. Izin sekali bro ya. Bener-bener pelayanannya, servisnya itu bagus sekali bro. Yang kita order sudah siap dimakan bro. Ini dia, ini casing displaynya aja sudah lucu bro. Ini kamu para jomblo biar nggak jomblo harus makan ini bro. Kamu langsung garansi bro, mati jomblo. Kamu lihat ya bro, zombie nyerahnya rame-rame bro. Kalau sendiri namanya jomblo. Ini bro, ada lagi bro. Ini bro, kemasukan kamu. Kemasanku aja kamu pegang, masa tanganmu gak ada yang pegang, hina. Bro, ternyata Bapak Raffi itu nggak cuman jual kebab bro, dia juga punya roti canai bro. Ini loh bro. Nih, roti canainya menarik sekali bro. Ini kayak sudah manggil-manggil, ceng aceng makan aku. Sudah menantang dia bro. Nah, dia juga punya burger bro. Nanti kita makan bro, oke? Sekarang kita acap cus. Kaula muda yang mau bikin usaha, langsung aja at Bapak Raffi Official. Di situ kamu bisa franchise, order, tanya-tanya segala macam di sana bro. Langsung aja, mulai aja dulu. Oke bro, sekarang waktunya kita tes bro. Seberapa enaknya Bapak Raffi ini rasanya kayak gimana? Kita langsung bro, ini ada cara asik bukanya bro. Cara asik makan kebab bro. Langsung kita buka aja bro. Wah, gak pakai lama bro, namanya barbar ini bro. Waduh, ini namanya kebab Jeju. Ini yang tadi dibikin dominan dengan kejunya dan telurnya bro. Langsung kita rasa, makanlah macam-macam itu, nikmat hakikinya tuh makin keluar bro. Di sini telurnya bro, telur dagingnya ini kerasa banget. Kamu mesti cobain kebab Jeju, garan sih. Nah, enak bro. Kalau yang ini bro, ini namanya black kebab. Ini dia jadi black itu karena dari arang bambu Cina bro. Itu bagus buat detox, detox yang ada di dalam tubuh kita bro. Jadi itu sama juga membuat tubuh kita jauh lebih sehat. Aku cinta black kebab. Kita langsung coba bro ya. Sret. Ini kalau yang tadi disobek bro ya. Kalau sekarang ini di apa ya, bahasa Jermannya itu dicutik bro. Mau kebalik ya. Lah, iki areke bro. Nah, ini bro, arang bambu Cina bro. Di sini itu membuat warnanya hitam itu tadi arang bambu Cinanya bro. Sekarang kita coba varian rasanya itu seperti apa bro. Oke, makan bro. Nikmatnya kayak gitu. Enaknya kebacut bro. Keterlaluan bro, enaknya tuh offset bro, ngeri pak. Ada ya makanan enak kayak gini ya. Ini bro, tadi kita buka, ini sudah ada dagingnya, gak sausnya bro ya. Ini waduh, enaknya nih sampai dimbun-bunan bro, luar biasa bro. Sikat bro ya. Kebabaran ini sekarang beli black kebab.
garansi enak. Ini varian lain dari Baba Raffi, bro. Kalau tadi kita sudah makan kebab, sekarang kita makan burgernya. Langsung kita unboxing burgernya, bro. Namanya itu Burger Patty, bro. Ini juaranya burger yang lain. Seruet. Wih. Ini kita sudah unboxing, bro. Ya, dia masih standar ya. Ada patty-nya, ada tomatnya, ada daun lettuce, ada rotinya. Kita tinggal rasain rasanya, bro. Bagaimana rasanya? Kayak gini rasa bentuknya, bro. Sikat ya, bro. Permisi lo, bro. Makan dulu lo, bro. Sorry, aku makan enak hari ini, bro. Ajar. Beda ya. Patty-nya tuh lain, bro. Kamu bisa lihat di sini. Daun lettuce sama patty-nya tuh nyatu, bro. Jadi dia burgernya tuh lebih dominan rotinya dapat, dagingnya dapat, tomatnya dapat, sausnya dapat. Ini namanya komplikasi, bro. Enak. Ini yang lain lagi, bro. Namanya nih roti canai. Ini spesial, bro, karena ada keju, ada meses coklat. Kita coba dulu, bro, ya. Kayaknya pakai sendok ini kurang barbar. Kita kok terlalu formal, itu terlalu sopan itu, enggak enak. Dan ini kan orang enggak berarti itu, bro. Kamu kalau bisa nolak ini, hebat ya, bro. Ini susah buat ditolak, bro. Makan dulu, bro. Dahsyat. Enak. Nama nongku. Hau cek sing sing pak. Kita tadi sudah makan berbagai menu dari Baba Raffi, bro. Itu, waduh. Jangan pernah lewatkan satu menu item terbaru dari Baba Raffi, bro, ya. Dan jangan lupa langsung ketik at Baba Raffi Official untuk kamu penasaran dan mau franchise Baba Raffi, oke? Ditunggu konten selanjutnya. Kalau Anda mau melihat, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, komen, dan di-share, oke? Biar kami akan terus berkarya untuk anak bangsa ber-SDM baik. Oke, thank you, bro.